Memasuki musim hujan, petugas kesehatan di Puskesmas Kamal Bangkalan mulai gencar ke rumah-rumah warga bagikan ABAT, antisipasi demam berdarah. Edukasi protokol kesehatan COVID-19 juga tak lupa diselipkan oleh kepala puskesmas yang juga seorang ibu empat anak ini. Selain mengingatkan warga sekitar agar mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari bahaya COVID-19, Kepala Puskesmas di Bangkalan, Jawa Timur ini juga menghimbau agar masyarakat juga memperhatikan kesehatan lingkungan. Memasuki musim penghujan, biasanya demam berdarah mulai menjangkit, sehingga perlu dilakukan penyemprotan maupun pemberian ABAT. Dan sehat selalu ya, Pak ya. Kalau sudah ditemukan gejala seperti itu, panas tinggi mendadak kurang lebih 3 hari, segera bawa ke puskesmas. Kondisi pandemi ini juga sudah berbarengan dengan musim hujan. Dengan musim hujan ini, kami memberi himbauan pada masyarakat supaya antisipasi terkait dengan datangnya demam berdarah. Maka kami dengan tim-tim Puskesmas, PJ Program maupun PJ Wilayah berkoordinasi memberikan sosialisasi himbauan supaya pemberian ABAT ke tiap-tiap desa apapun maupun tiap dusun, baik itu di posyandu, posbindu, di kegiatan desa siaga, PKK desa maupun di PKK kecamatan.